kendaraan anak banyak. Mendekat pak, mendekat nggak bisa lah pak. Lebih kepada ombak yang tinggi pak. Karena tadi ombaknya 4 meter. Iya. Untuk data manifest dan korban gimana pak? Data manifest yang kami dapatkan tadi, data manifest itu ada 41 orang. Ya kemudian kru kapal itu seharusnya 13, tapi yang berangkat 12. Serang itu, serang yang namanya serang jabatannya tidak ikut. Karena memang sudah selesai, yang berangkat 12. Jadi kalau kami hitung 41 plus 12, jadi 53. Yang meninggal berapa yang selamat? Yang meninggal sementara yang kita dapatkan ini 6. 6 ini terbawa arus ke arah selatannya Gilimanu. Jadi sementara diamankan di arah selatan dan dibawa ke sekitar puskesmas yang ada di Gilimanu, tidak dibawa ke Jakarta. Nah yang sudah tertolong jumlahnya 33. Jadi 33 plus 9 sudah terkumpul itu berarti ulangnya 33 plus 6, 39. Nah berarti kekurangannya ada 14 lagi yang belum ketemu. Nah yang belum ketemu inilah kami akan berkoordinasi dengan tim SAR yang terkait di bawah koordinasi Basarnas untuk melakukan pencarian setelah ombak reda pukul 22. Bagaimana mengatur rencananya? Pak ini untuk pelabuhan ditutup apa gimana sih Pak sampai macet? Sementara ini memang ditutup. Ya. Ini kan keputusannya ada di teman-teman BPTD Perhubungan Darat. Kami sudah sampaikan dengan tinggi gelombang 4 meter, ya kapal-kapal KMP ini tidak akan bisa selamat. Oleh karena itu kami sarankan tadi ke Pak Rocky sebagai kepala pelaksana di sini supaya menunda sampai pukul 22. Nanti pukul 22 dilakukan evaluasi. Kalau memang ombak sudah reda, ya ini kan berubah ke selatan nanti. Ke selatan juga masih mungkin tinggi, tapi mungkin lebih rendah. Nanti di situ dilihat. Kalau memang pukul 22 sudah reda, ombak sudah mereda, baru kapal boleh diberangkat. Untuk korban-korban yang selamat ditemukan ini gimana Pak nasibnya Pak? Saya kira ya dari teman-teman KKP tadi sudah melakukan proses itu ya. Tidak ada yang luka-luka berat, saya kira yang luka berat sudah dirujuk ke rumah sakit. Sekarang di sini tinggal menunggu proses untuk dipulangkan ya kepada keluarga. Karena sudah kapal bocor mungkin Pak? Tidak, saya sudah tanya KKM-nya. KKM-nya kebetulan berada di ruang mesin, dia bilang tidak ada bocor. Sama sekali. Kelebihan muatan? Tidak kelebihan muatan. Jadi lebih kepada terseret ombak ke arah selatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!